Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن Sami'ul Bashir. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Amma ba'du. Kepada para bapak kiai alim ulama yang saya taati, para pepunden bini sepuh yang saya bekteni, kepada pejabat pemerintah sipil militer maupun Polri yang hadir, yang saya hormati tidak ketinggalan Bapak Camat, juga seluruh jajaran Muspika yang hadir, Bapak Rio beserta seluruh perangkatnya, yang saya hormati seluruh panitia peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat saya hormati mantan pacar saya yang saya cintai, maksudku misuaku, maksudnya suami saya, tidak ketinggalan para tentara-tentaranya Allah yang juga ikut mengamankan acara pada malam hari ini, para barisan Ansor Serbaguna, Banser, Banser lah, barisan Ansor Serbaguna, layo, bener. Eh kok Banser piye toh? Barisan Ansor Serbaguna, ora Banser, kenek Banser. Nih tentara-tentara nih Gusti Allah nih, nih yang jihad fisabilillah nih. Ini yang sangat saya cintai, bangga saya. Ini yang di depan mengamankan. Ini bansernya melu hadroan, muhjan. Eh, ngantuk wajar, melek cok isu mau kok urung leren gitu. Ini wajar kok. Padahal awakmu bae itu raturu tok. Ini barisan Ansor, makanya namanya Banser, barisan Ansor Serbaguna. Jadi nyekel apa wae ya pantes. Pegang pentungan ya pantes. Nyekel hadroh rebana ya pantes, nyekel mik pantes. Apalagi mengamankan, alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, tidak ketinggalan santri putra, santri putri
dari SDIT nggih Pak. Dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Kuning Gading. Dalam Nurul Jannah Kuning Gading yang sangat saya cintai dan juga saya banggakan, hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat berjumpa dan juga bersilaturahim dalam rangka acara Tabligh Akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Dusun Kuning Gading dengan tema dengan ini kita aktualisasikan nilai sholat dalam keseharian untuk membentuk karakter muslim yang islami. Sebab akeh wong Islam tapi ra Jawa islami, maksudnya ngono kuwi. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam oleh Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad beserta istrinya, putra-putrinya, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita nanti digolongkan sebagai umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Dek Karisma. Calon dia tuh. Ibu. Calon ibu. Mumpun dadi ibu kok. Anak saya sudah satu. Cuma hari ini memang tidak saya bawa si kecil karena memang sudah masuk TK, masuk sekolah. Karena kebetulan ini sekolahnya juga masuk, jadi otomatis tidak saya bawa. Karena ini di luar Pulau Jawa, kebetulan juga jauh, kasihan kondisinya si kecil. Akhirnya ya saya tinggal, saya titipkan ke yangtinya. Bapak Mbok Eyo, Yasha. Ya ini kesempatan mumpung saya berdua. Dati ngiras-ngirus bulan madu mengingat 6 tahun yang lalu. Terima kasih Bapak Rio tadi beserta ibu-ibu yang masak di belakang sudah repot-repot membikinkan tasyakuran nasi kuning buat saya dengan suami. Tasyakuran nasi kuning karena memang hari ini tanggal 8 itu saya dengan suami 6 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 7 bulan Mei 2010 saya akad nikah. 8 bulan Mei 2010 itu resepsi pernikahan saya dengan suami. Jadi tadi ada tumpengan nasi kuning. Tadi mohon maaf banser, saya makan duluan tapi masih ada sisa, mau saya nek kulup-kulup panis si ono. Alhamdulillah. Primon, tadi siang sempat di unit 4. Tadi sempat ke unit 4. Ada yang enggak hadir di unit 4? Oh, banyak. Yang enggak hadir di unit 4, yang tadi sudah hadir di unit 4, malam hari ini ketemu lagi di sini, alhamdulillah ketemu lagi dengan Dek Karisma. Bagaimana semuanya kabarnya? Sehat? Betah di sini? Sudah berapa tahun? 30 tahun. Tuwek nang kene berarti. Kalau 30 tahun yang lalu jenengan kesini itu berarti Karisma belum lahir. Karisma belum ada. Wis kerasan banget teng mriki nggih. Alhamdulillah. Aslinya dari mana? Jawa. Dari Jawa. Jawanya? Kediri. Hah? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, banyak yang transmigrasi ke sini sudah berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah, kerasan nggih? Pun wangsul teng Jawi. Dereng. Sampun, alhamdulillah. Memang cari rezeki itu bisa di mana saja.
kapan saja, boleh di mana saja. Yang penting mau jenengan tinggal di mana saja berada, kuncinya selalu bersyukur kepada nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya syukur. Orang hidup itu kalau selalu bersyukur kepada nikmat pemberian Allah, hati ini akan merasa tenteram, nyaman dan juga damai. Karena sejatinya orang yang luas hatinya adalah orang yang selalu bersyukur kepada nikmat pemberian Allah. Tetapi orang yang sempit atau orang yang miskin itu sebetulnya bukan orang yang punya harta, bukan. Orang yang miskin itu sebetulnya adalah orang yang tidak bisa bersyukur atas kehidupan, atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya bukan orang yang punya banyak harta, bukan orang yang selalu naik mobil mewah, tidak. Bukan rumahnya yang besar, belum tentu nyaman. Betul? Rumah besar bisa terasa sempit, tapi rumah sempit bisa terlihat besar. Tergantung syukur atau tidak kepada nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya undur ala asfala minkum wala tangdur ala fawqakum. Lihatlah yang ada di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Orang itu kalau yang dilihat di atasnya saja enggak akan syukur kepada nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia melihat ke bawah, tapi kalau urusan ibadah nengoknya ke atas. Ini loh bedanya. Urusan dunia nengoknya kita itu ke bawah. Ya Allah, sehari masih bisa makan 3 kali, syukur, alhamdulillah. Nadian lawa tempe tahu, alhamdulillah. Masih banyak orang yang gak bisa makan sehari 3 kali, bener apa enggak? Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Lho, bisa mangan ini nenek wong gua panganan doyan doyan sisane bojone cinta pora. Ini loh, kita syukur kepada nikmat Allah. Kalau melihatnya ke atas ya repot. Ya repot. Yang jadi kuli pengen jadi majikan. Yang naik motor pengennya naik mobil. Yang udah naik mobil pengennya naik pesawat. Yang jadi lurah meri pengen jadi camat. Sewu Pak Rio. Jadi kuncinya selalu bersyukur kepada nikmat pemberian Allah. Wong nek gak syukur gak ayem yu. Nggih, Bu. Tanggane tuku kalung bingung. Tanggane tuku gelang atine semelang. Tanggane iso tuku motor lambene mecocor. Tanggane tuku ali-ali atine iri. Tanggane bangun omah gelisah. Tanggane iso tuku TV gedinge setengah mati. Ya Allah. Mas tukone kalung. Yu ngatemi mbek men karo bojone tukoke gelang. Yang ngopo? Oh, yu ngatemi teko. Teka. Oh, yu ngatemi teka. Tekan kiye? Iya. Oh, ya syukur, alhamdulillah. Nyong aja disik ya, Yu. Ketemu maning karo sedulur saka Jawa Tengah. Bahasane ngapak, biasane wong Kebumen. Kebumen Kulon nggih. Wonosobo, Banjarnegara, Cilacap, Tegal, Brebes. Ku basane ngapak kabeh. Eh? Sobo niku kono. Kemarin juga baru pulang dari Brebes. Iya, dari Brebes kemarin. Biasanya tahu. Iki sampean bali krono maning. Laris kok aku. Ya Allah, ya Allah. Mboten niki krono ada jamaah. Kalau enggak ada jamaah apa gunanya karisma gitu loh. Semuanya Allah yang memberikan nikmat, betul enggak? Mas, yo ngatemi demen karo bojone tuh aneh. Gelang. Aku dadi bojomu nang kene 30 tahun ngancani trans ning gone Kuning Gading. Mbok aku ki dadi bojome ben mundak ayu ngono. Tukane kalung. Hasil sawete ndek ben mbok dinene nang aku nggo tukane kalung. Ben bojomu disawang karo tangga iki ben mundak mencorong.
bareng karo bojone dukone kalung isu-isu nyapu nang ratan gak gelem kelamben. Lah mergo pamer wi ngono mau. Jangan begitu. Syukur kepada nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini mari kita ngaji bersama bersyukur atas nikmat pemberian Allah karena kita masih diberikan kehidupan dan masih diberikan kesehatan. Purun ngaji kalian di Karisma. Purun nggih. Mari dulur tiang Islam sedaya. Mari mengaji dulur dengan karisma. Kita hidup dulur diuji imannya. Rahasia ilahi tidak tahu kapan matinya. Ngeteni bar sik nek musik. Tidak tahu kapan matinya. Selamatan Pak Banser. Es lilin. Pedatos. Allahumma salli. Sambil tenadanya seberapa? Allahumma sik pakdi pasne disik lah. Jadi dicocok nih disik. Jadi ben sepel ngono. Jadi liane ngenteni ben siap disik. Ojo disiki lah. Ojo disiki baik. Pun siap nadane seberapa? Na 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 na. Aku ngelokor suaraku sak mono rada dhuwur. Agak tinggi. Tuh, suara laki-laki sama perempuan kan beda, Bro. Padha bae kuwi nadane sama. Na 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 na. Nah, Allahumma sholli. Mendingan segitu. Sudah siap? Langsung selamatan Pak Banser. Ayo, cak bagus. Aku kalau tuwe-tuwe om. Mangga. Allahumma dipadakno nadane. Tapi tadi lo seberapa tadi? Allahumma sholli. Kurang dhuwur sithik jenengan Dek Wau. Ayo monggo. Allahumma sholli wa sallim. Note, kali digoleki nggih. Karisma muni jenengan goleki note. Hah? Ya cekne padha ngono lho maksude. Entar ayo ketemu lagi pisan ya dimaklumi bae lah. Rasa dilokne bae. Dulur, jangan dilewatkan. Mari merenung dulur, ingat pada Tuhan. Ingat sakitnya dulur di hari balasan. Banyak orang menangis tobat penyesalan. Sudah ketemu? Tereng neng 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 tereng neng neng. Aja nyawang aku tok. Ayo monggo. Allahumma salli. Musibah bencana dulur sering terjadi, bikin orang susah dulur,
juga lupa diri. Mungkin ini dulur peringatan ilahi buat kita semua supaya mawas diri. Ayo iki mau sing banter suarane kene. Tapi kula pengin mireng suarane sakmene mbane iki lho. Es lilin saged to? Ayo monggo, cek mantep cek. Allahumma Sayyidina wa Maulana Muhammadin lahi sholatan da'i iku kaya wis ketemu kan? Ayo muni maksiat. Mari kita dulur sujud bertobat. Yo rajin sholat, rakendak ngibadat. Insya Allah selamat dunia. Insya Allah selamat dunia. Khairan. Allahumma salim. Hari ini kita ngaji bersama. Ingat dulur, menungsa semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sedangkan kematian itu semuanya adalah rahasianya Allah. Siji pati, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, limo bondo. Allah yang menentukan. Manusia hanya bisa berusaha dan juga berdoa. Leres napa mboten? Nggih napa mboten? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Sabar-sabar sing kanggone nyawa niku sok mesti bakale mati. Mati niku wajib. Gelem ya mati, ra gelem ya tetep mati. Leres mboten? Mati niku ra dadak ndelok kuwi sugih apa melarat. Orang punya atau orang yang enggak punya, orang ganteng, orang cantik apa orang jelek, semuanya mati. Presiden, gubernur, menteri, camat, apa meneh Pak Lurah. Sing sing oh sini Pak Rio ya. Apa meneh Pak Rio? Sehat. Maksud kowe kabeh mati ngoten to. Sing sugih yang melarat, yang kaya, yang ganteng, yang cantik, apa mana sing elek, sing bangir, sing pesek, kabeh niki yo, iki, karisma, urip, mati ra bisa ngaji, tapi aku nek mati nek kon keri-keri dhewe yo ra gelem. Nah, siapa yang katanya mikul? Kadang dewe. Masa katanya budak dewe. Mati itu wajib hukumnya. Aina matakunu yudrukumul mautu walakuntum fibrujim musyayadah.
di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, sekalipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Nengen diwai sira panggonane pati mesti bakal teko barang sira, senajan ta sira ana sak jroning benteng sing dhuwur terkuat wayahe mati ya, Ma. Mati. Suatu saat pastikan datang. Saat-saat paling menakutkan.